warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hai, ketemu lagi sama aku, sama teman-temanku di sini. Halo. Nah, jadi kali ini Hani itu sudah berada di lokasi, yaitu danaunya. Bisa dilihat pemandangannya itu sangat indah dari sana ke sana. Nah, danau ini letaknya berada di belakangnya Disneyland, ya. Jadi kalau yang mau ke sini tentunya harus menaiki yaitu MTR Disneyland. Seperti yang video sebelumnya itu bagus banget. Nah, di sini tuh banyak sekali orang camping di sini dan anak-anak kecil juga bagus banget. Nah, di sini juga temanku bawa mainan dia. Hai, Yati. Hai. Bebek. Nah, jadi enggak apa-apa karena mereka happy ya kena balon-balon tersebut. Jadi, guys, sebenarnya Hani itu capek banget. Tapi benar-benar halo. Nah, jadi guys, benar-benar bagus banget di sini. Banyak anak kecil juga bisa dilihat di sana, happy banget yang main sama ini. Dari tadi udah di video. Kak. Cius sama. Jadi nih guys, teman-temanku lagi pada foto-foto di sana, jadi bisa dilihat tuh. Karena spotnya tuh bener-bener bagus banget. Ini beberapa spot yang aku. Kak, gimana spotnya? Asik banget. Asik banget ya. Gitu tuh tempatnya redup, jadi enak buat duduk-duduk. Iya, jadi nggak rugi banget. Terus kalau kesini tuh harus bawa makanan. Betul. Stiker, jangan lupa. Payung, iya, pokoknya payung itulah ya, penting banget. Jadi temanku lagi foto. Nah, jadi selain itu juga bisa main air ya, Kak? Wah, tuh. Kakak tahu nggak tadi di sana ada kura-kura? Nah guys, jadi selain kita bisa main di tepi danau, kita juga bisa main di rerumputannya. Jangan lupa guys, kalau kesini tuh wajib kita bawa tikar, tenda, makanan dan minuman. Karena memang di sini jarang sekali yang berjualan gitu, dan tidak ada yang jualan kecuali kita pergi ke 7-Eleven yang di part sebelumnya itu ada, kalau mau beli minum dan yang lain-lain juga. Terus juga kalau kesini pokoknya boleh juga bawa mainan supaya lebih asik lagi. Seperti berikut ini, mereka itu bisa bersepedaan, berolahraga, bermain juga.
Pokoknya di sini tuh tempat yang pas buat piknik. Itu piknik kayak gitu. Kurang tenda. Berhubung taman sini itu besar banget, kita nggak mungkin jalan keliling sampai ujung di seberang sana. Itu sebenarnya masih indah lagi, namun waktunya tidak cukup. Bagi kalian yang mempunyai waktu banyak, boleh aja bisa menyusuri ke semua tempat. Dan mungkin di sini Hani hanya di sini dan melihat anak-anak dan orang-orang pada piknik dan bermain. Mungkin lain waktu Hani juga bakal berkunjung ke sini lagi, namun di seberangnya, bukan di sini aja, guys. Pokoknya nantikan aja ya videonya. Mana pemandangannya sangat indah bukan? Dan berhubung hari ini sudah sore dan fajar sudah mulai, kok fajar ya? Pokoknya sudah mulai tenggelam matahari, jadi sudah gelap. Jadi waktunya Hani mau pulang. Dan terima kasih, mudah-mudahan kalian itu suka banget dengan video Hani kali ini. Dan jangan lupa yang mau kesini ada di deskripsi bawah, tentunya alamatnya, cara naik kendaraan dan lain-lain kayak gitu. Kalau yang mau tahu langsung gimana dan belum jelas, boleh langsung ya telepon ke Hani, bisa langsung ngangkat teleponnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Tentunya kasih saran selalu buat Hani di sini karena masih banyak butuh kritikan dan saran. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.